anggota dan masyarakat. Karena memang sampai sekarang kita sangat membutuhkan, kita kan menggalakkan penggunaan masker itu. Nah, menggalakkan penggunaan masker tentunya kalau mengajak, kita juga mengajak tingkat-tingkat swasta, pihak-pihak perusahaan untuk memberikan partisipasi kepeduliannya. Jadi kita sangat berharap masyarakat ini jangan kendor terhadap protokol kesehatan. 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini COVID ini masih menjadi ancaman bahaya yang sangat besar. Jadi pelonjakan-pelonjakan karena adanya timbul kluster-kluster baru. Dan juga kedua, disiplin masyarakat sudah mulai mendor. Makanya protokol kesehatan juga ada aturan hukum yang bagi yang melanggar. Makanya kita ingin menegakkan aturan ini. Tentunya pertama kita mengajak seluruh komponen masyarakat. TNI Polri dalam hal ini sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan.